Saya Bupati Luhut Utara bersama Ketua DPRD dan Kadi Sosial akan menuju ke Kecamatan Seko untuk menyalurkan program Keluarga Harapan di mana ada 1.548 keluarga penerima manfaat dengan nilai rupiah 1.250.650.000 rupiah. Mengingat sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pola penyalurannya juga akan kami sesuaikan, yaitu hanya akan ada 5 KPM yang akan menerima secara simbolis, dan setelah itu kawan-kawan pendamping akan menyalurkan langsung ke rumah-rumah penerima yang lainnya. Nah, kita berharap bahwa di tengah pandemi ini keluarga penerima program akan tetap bisa survive dan paling tidak dapat meminimalisir dampak dari COVID-19. Mohon doanya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua.